Halo guys, selamat datang di Kidsy. Jadi kali ini Baby Ara sudah berada di depan parkour Blackpink. Selamat datang di parkour Blackpink. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita akan memanggil dulu Kakak Uta dan Kakak Menyu, oke? Wah, Ara, ini di mana nih, Ara? Ini di parkour Blackpink, Kak Menyu. Oh, Yuta, kamu seperti biasa mau coba? Ya, mau lah. Oke, sekarang giliran siapa dulu? Kita seperti biasa estafet ya, biar nggak terlalu capek. Oke, nanti hadiahnya dibagi tiga ya. Iyalah, Baby Ara, tenang aja. Oke, Kakak Uta, Kakak Inyo. Kalau gitu, Ara duluan ya. Oke, Ara. Semangat. Oke, mari kita coba. Wah, parkour Blackpink. Apa Ara bisa ya untuk main parkour Blackpink? Blackpink itu apa ya? Warna atau ada apa ya? Oi Ara, kedengeran. Blackpink itu grup band Korea. Grup band Korea? Girl band kali. Korea kan kebanyakannya cewek-cewek. Oh, yang duduk-duduk kali. Jennie. Oh iya, Jennie Blackpink. Ara kan kayak Jennie Blackpink. Guys, jangan ada yang marah ya. Aku tuh emang kayak Jennie Blackpink. Wah. Kok susah banget sih? Makin sini kok makin susah aja. Ya ampun. Ara! Semangat Ara, Allah. Ya, libatkan Allah dalam setiap apapun. Allah Akbar, Allah Akbar. Belum. Nah. Yeay, Allahu Akbar. Sekarang ini aku tidak tahu, Ara tidak tahu harus pilih yang mana, guys. Wah! Terjatuh. Ternyata yang pink itu jebakan. Ara sekarang pilih yang mie hitam. Hup. Aduh, ya guys, salah lagi. Oke, guys, pasti yang ini kan betulnya ya. Oke, sekarang kita jangan kalah lagi. Aku harus pilih yang mana ya? Ini sangat menegangkan. Oke, guys, kita coba lagi. Setelah pink itu, mungkin pink lagi. Alhamdulillah, kita selamat. Yeay. Kesusahan kalau yang begini nih. Ara suka gak bisa, guys. Gimana nih? Nah, Ara harus tenang dan fokus. Yeay, Aska. Fokus. Oke, ayo satu lagi nih. Dua lagi nih, Allah Akbar. Tolong Ara. Sekali lagi dan Allah, yes. Kenapa harus lewat sini ya? Kan ini bisa langsung loncat. Yeay. Masih panjang nih. Gimana nih? Bentar lagi deh. Aku nanti telepon Kakak Mio setelah itu. Jatuh nih. Kita ulang lagi. Pink. Black. Tidak bisa, guys. Jadi akan dilanjutkan oleh Kakak Iyo ya. Oke, guys. Karena Ara tidak bisa melanjutkan ini, mungkin karena dia keberatan kali ya sama badannya sendiri. Astagfirullah, jangan kayak gitu, Mio. Tuh kan, kenapa tuhnya? Oke, sekarang kita mulai untuk bermain parkour ini. Ya ampun, ini sangat licin sekali. Dan. Yes. Aduh, mana aku kepencet ini lagi. Nah, sekarang kita tinggal memilih. Alhamdulillah yang ini bukan jebakan. Karena pasti guys, kalau ada tiga seperti ini, pasti dua di antara lainnya adalah itu jebakan. Jadi jangan sampai kita tertipu. Ya, alhamdulillah sampai juga nih. Let's go. Wow, ternyata Blackpink itu seru juga. Oke. Wah, ternyata senang juga bisa main parkour Blackpink. Blackpinknya bagus, parkournya juga bagus. Bentar. Ini kok lucu banget ya, telur setengah telur ini hampir sampai. Yes. Oke, kita masuk ke dalam segi 5. Aduh, apa ini jebakan juga? Wah, ini sangat susah sekali, guys. Allahu Akbar. Oke, aku harus ke sini dulu ya. My God. Apa bisa ini kita langsung ke sebelah sana dan ya Allah.
Allah, ini sangat menegangkan sekali. Aku tidak tahu harus bagaimana. Satu lagi, Mio, ayo semangat. Mio! Ah! Yes! Fuh. Ya Allah, ini masih panjang nih, gimana nih? Tapi yang kayak sebutan begini aku masih bisa. Tapi kalau yang udah yang tipis-tipis kayak tadi tuh aku susah banget, guys. Pernah coba nggak kalian? Komen di bawah ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Blackpink. Hati-hati. Ini hati yang hitam. Allah, apa? Ah, gue pencet, guys. Hati pink, kemudian hati black, dan hati pink lagi. Jadi hati... Allah, apa? Salah tekanan, Allah, apa? Ini gimana sih, Mio? Nah, padahal tadi udah deket ya, guys. Sekarang kita akan masuk ke sini. Oke, guys, kita lanjut lagi nih. Sekarang adalah kasur yang miring-miring. Ya Allah, ini gimana saya ini? Gimana ini, teman-temanku? Hup. Masih bisa, guys. Yah, ini lopek juga miring juga. Gimana ini, ya Allah? Tenang, Mio, tenang. Kunci adalah tenang. Tenang, guys. Allah, Allah. Aku udah, ya Allah. Ya Allah, ini aku deg-degan setengah mati nih. Hup. Ah, tidak. Guys, maafkan. Teriak aku sangat kencang sekali. Karena aku tidak ingin terjatuh dan masuk rumah sakit. Up, satu lagi. Yes. Lalu, ah, ya Allah. Aku tuh paling gak bisa sama yang tipis-tipis begini. Elah, nih gimana yuk? Oh! Oke, kita mulai dari sini ya. Set. Nice. Nice. Ini gimana nih? Ih, kok aku gak bisa-bisa sih nih? Parkour ini kok susah banget kayaknya ya? Sabar, Mio. Sabar, Mio! Aku tidak bisa. Oke, aku akan serahkan kepada Yuta ya, teman-teman. Yuta, aku nggak bisa. Ya udah, biar aku aja, Mio. Oke, makasih ya. Oke, guys, kita mulai dan hop. Nah, guys, gitu guys. Jadi kalau mau yang berhasil itu jangan banyak omong kayak cewek-cewek, kayak Yuta aja. Gak ngomong gak apa-apa, tau-tau berhasil aja, guys, ya kan? Oke. Hati-hati ya. Dasar cewek-cewek baru nyampe sini, masih jauh nih. Gimana nanti kalau aku yang beresin semuanya? Aduh, kan aku capek. Ya udah, nanti hadiahnya biar aku aja yang paling gede. Yeay. Sekarang kita melewati pintu-pintu, cepat. Keren, cepat. Nah. Oke, guys. Sepertinya aku akan fokus kembali dan aku tidak akan bersuara. Set. Hitam atau pink ya? Pink. Up. Up to date. Pink. Kalau langsung loncat kayak gitu gak bisa, guys. Ya, wuhuy. Nah, begini dong, guys. Kalau main parkour tuh begini. Waduh, kok pakai sepatu? Sepatu, sepeda. Pakai sepeda ya. Ya. Mana nih? Kalau pakai sepeda aku agak kesusahan kali. Oke. Tetap tenang meskipun sepedanya jatuh. Aduh. Guys, gimana nih? Sepedanya udah jatuh. Kalau udah jatuh gimana? Oke, guys, karena sepedanya jatuh jadi kita tidak akan pakai sepeda. Oke, sebentar lagi akan menang kali. Up. Kerucut. Blackpink kerucut. Oh ya, aku suka sama Rose, guys, karena Rose itu cantik banget. Dan dia itu tinggalnya di Australia, which is itu kan dekat sama negara kita, Australia dan Indonesia. Wah, Blackpink. Ayo loncat, katanya. Oke, sejauh mana mata memandang, aku harus loncat. Ya, tidak bisa, guys. Ayo kita coba lagi. Oke, kita akan mencoba loncat lagi. Ancang-ancang, jangan sampai kita terjebak seperti tadi. Emang agak jauh sih, guys, tapi susah nih. Hop. Oke. Bisa, percobaan kedua bisa, guys. Percobaan pertama memang selalu gagal. Kenapa ya? Waduh, aku nih paling gak bisa nih yang kayak begini nih. Kayak cuman secercah bambu gitu doang. Ya Allah.
gimana kalau aku jatuh, kakiku patah? Allah Akbar. Tolong jangan, 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 jangan dulu. Ayo dikit lagi Yuta, semangat. Dan sampai pada waktunya kita harus loncat. Aduh, ini tipis banget guys, Allahu Akbar. Wih, pintunya udah kubuka aja. Pilih pintu yang tepat. Jika tembus berarti benar, jika tidak tembus berarti salah. Aku pilih hitam aja karena aku suka hitam. Yes, 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 yes. Terus gimana nih? Bentar. Oh, berarti kita salah. Kirain aku kalau tembus berarti benar. Ah, yang ini dong kak. Stage 2. Oh my god. Apa aku harus menyelesaikan ini? Apa aku harus ke baby Ara? Nggak usah deh, aku masih kuat, guys. Cowok-cowok kan selalu kuat ya, baik mental maupun fisik. Dan kita itu tidak cengeng. Kalau jatuh tidak menangis. Kita sampai kepada tahu bulat yang dibagi dua, tapi berwarna biru lagi, berwarna pink dan berwarna hitam. Bukan tahu bulat sih ini ya, kayaknya kayak mochi gitu. Oke, kita harus menginjak yang pink ini karena pasti yang hitam itu adalah tembus dan akan menuju ke bawah jurang. Hop, aku tuh selalu mengambil dua-dua. Wah, astagfirullah, apa itu? Kok tembus gitu aja? Gimana nih? Ya Allah. Wah, gak fair nih. Gimana nih? Tadi yang mana ya? Oke, berarti ini item. Allahu Akbar. Kok aku salah lagi? Kalau udah dari sini masa harus ke yang oh, harus ke situ, guys. Karena dua-duanya itu masuk jurang. Oke. Up. Jaga keseimbangan, ini berada di tahu bulat. Permen-permen pink dan black pink dan black pink. Sekarang kita akan ke atas dan ya Allah, tipis banget nih. Up. Yeah. Ya Allah, aku takut banget nih, hampir ya Allah. Tolong kami, tolong saya. Dan lanjut pakai sepeda ya. Oke. Kalau itu pun kalau sepedanya enggak jatuh lagi ya guys, karena aku kataku juga aku mah susah main yang begini mah. Ya Allah, ini kayak ujian mau ke akhirat kali ya. Aduh ya Allah. Kalian tahu enggak jembatan Sirat? Nah itu kira-kira kayak begini kali ya. Cuman itu tuh selai rambut tapi dibagi 7, itu dibagi 5. Lupa lagi aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Allah, makasih banget. Aku harus sabar karena ini tuh sebatang batang pohon. Loncat weh, katanya loncat weh. Oke, kita loncat. Masuk aja ya. Gini, hop. Jawin, wah, raja nih, guys. Kita duduk dulu. Wah, aku akan tunggu kedatangan si Bio dan si Ara. Wah, bertebaran bunga-bunga. Widih Yuta, kamu jadi raja. Hahaha, iyalah, aku jadi raja. Aku harus kasih tahu dulu. Wah, kakak Uta, kakak Inyo sudah ada di sini. Iya nih, itu Yuta menang. Lihat dia bahagia banget. Iya, wah, dekorasinya bagus banget ya kakak Mio. Ih, kakak Uta, selamat kakak Uta, selamat. Iya, selamat Yuta. Wah, kira-kira hadiahnya apa lagi? Ini katanya rumah Blackpink lagi. Wow, keren, yeay. Kita harus merayakan ini, guys. Jangan lupa subscribe ya. Bye.